Halo geng, jumpa lagi dengan channel Surya Guna. Oke, kali ini kita akan membahas tentang planter bag tabula 4 ya geng ya. Oke geng, ini saya contohkan planter bag tabula 4 seperti ini hasilnya. Ini ya, kelihatan geng? Oke geng, ini planter bag ukuran 200 liter geng. Seperti ini geng hasilnya. Kalau 200 liter ukurannya segini ya. Besar sekali geng. Oke. Kalau yang ini geng, ini ukurannya ini 150 liter geng. Oke. Udah lihat ya. Nah, ini kira-kira bulan depan ya baru mulai guna ya. Nah, seperti ini geng. Mantap geng. Oke, jika ingin COD atau beli langsung ke tempat, kita langsung datang ke sini geng. Oke. Ya geng. Oke, JNE Purwosari arah Blitar dan Tulungagung geng. Oke, ini contoh tabula 4 di jambu air geng. Ini sengaja dipendem geng biar tetap awet, enggak sering-sering ngocor geng ya. Oke geng, hasilnya seperti ini geng. Jambunya gede-gede geng, tapi ini belum masak geng ya. Oke, ini banyak geng jambunya geng. Seperti ini. Untuk informasi keunggulannya seperti ini. Ya. Ini ada apokat khas. Apokat lim khas. Tabula 4. Dites tabula 4 bisa berbuah atau enggak ya. Uji coba. Nah, seperti ini. Ini ukuran 100 liter, geng. Ini 75 liter. Kemudian ini 50 liter ya. Seperti ini, geng, ukurannya, geng. Ini 70 liter, geng. 75 liter. Ini 50 liter. Kemudian ini 100 liter, geng. Ya. Oke, untuk pengambilan di sini ya, geng ya. Datang langsung ke sini. Kalau ke sana itu jalan utama menuju Kota Blitar, geng ya. Kalau ke barat menuju Kota Tulungagung ya. Jadi ini jalan utama, jalan provinsi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel kita Surya Guna. Oke geng, sekian info singkat kita untuk pengambilan di sini geng. Ini pengambilannya, kemudian ini kantor pengiriman JNE ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.